hukumannya dilakukan hukuman ya. Cukup baik. Kembali siapa dapat? Wow, cukup baik dari samping tadi dia terbang angga. Siapakah? Ya, siapakah yang dapat di situ? Ya, dari belakang. Namun bola tadi, ya, bagaimana? Lesbian sudah menunjukkan bola masuk ke dalam lapangan. Angka bertambah untuk Asipa 76. 2, 1. Habis, terusik. Sudah dilakukan. Cukup baik. Tampungan yang dilakukan kemarin. Ah, cukup baik. Wigger nomor 15 tadi mengepaskan pukulannya berjaya di situ. Menambah angka menjadi merapat. 2, 1. Ya, 2-15. Badri. Oh, tolakan cukup berbahaya. Siapa yang dapat di situ? Ya. Pukulan. Oh, dapat diblok kembali. Telah bersuntuk bola tadi, kita tengok kembali. Oh, lah. Bola itu muntah dan lapangan sendiri. Angka bertambah menjadi 3-2. Ya, 3-2. Asipa sekarang mendahului satu angka. Ya, 3-2. Siapa yang dapat di situ kembali? Cukup baik. Iya. Namun lagi-lagi rebut Mahendra di situ dipersalahkan oleh wasit sehingga angka bertambah untuk Asipa 76 menjadi 4-2. Ya, 4-2. Servis dilakukan cukup baik oleh Dimas. Siapa yang dapat bola di situ? Ternyata, cukup blok yang rapi dilakukan oleh Angga dan juga Reva tadi. Mental balik dalam lapangan sendiri sehingga masa terus bertambah angka 5-2. Ya, 5-2. Kita tengok di sini. Apisar cukup baik. Siapa yang dapat diberikan? Kembali 18. Berbahaya, free ball. Siapa yang dapat? Reva. Ya, 6-2. Sekarang kita tengok di babak sebuah 6-2 menunjukkan sifat unggul 4 angka. Ya, Dimas. Servis dilakukan. Siapa yang dapat di situ? Ternyata Tagor pun saja di situ kembali. Siapa yang dapat itu? Oh, cakep. Eh, Tuan. Berbahaya, siapa yang dapat? Alamak. Salah hantaran tadi. Kurang cermat kita tengok dari kemungkinan sehingga angka pertama untuk Asipa 76 menjadi 7-2. Ya, cukup baik. Siapa yang diberikan sekarang? Ah, oh, blok angga tadi cukup rapat. Terus melaju di sini kedua ini ketinggalan 8-2. Ya, apa sudah jadi kemungkinan pada hari yang sekian kedua ini begitu jauh meninggalkan matanya sehingga siapa yang dapat disitu 18. Cukup baik rejaman pukulan yang dilakukan 18 tadi. Iya, bagaimana? Iya, ternyata bola itu milik daripada Asipa 76 9-2. Ya, 9-2. Kita tengok disitu libero bagus juga kembali. Oh, hampir Helmi kalau kita menutup muka tadi kena kepala. Ya, 3-9 sekarang. Kita tengok 3-9. Berbahaya. King cukup baik. Siapa yang dapat disitu kembali? Wow, lagi-lagi angga. Blok yang rapuh dilakukan oleh Gor tadi sehingga tembus tadi pertahanan kemungkinan menghasilkan angka pertama 10-3. Selfish sudah dilakukan. Tampungan yang sangat sempurna. Terza lagi-lagi. Dua teguh raksasa kini tadi berdiri di depan tidak tembus sehingga angka pertama 11-3. Ya, 11-3. Siapa yang dapat lagi kembali? Penza lagi. Dua kali dia gagal di situ. Apa yang kena dengan kepemimpinan di sini? Menjadi 12. Cukup jauh. 12-3. Ya, kampungan siapa yang dapat di situ? Kembali ceking. Tolak saja. Berbahaya free ball. Siapa yang diberikan? Reva. Berjaya Reva di situ. Unggul kembali angka untuk Asipa 76 menjadi 13-3. Ya, 13-3.
sekali lagi ya. Oh, cukup baik kali ini. Oh, rupanya di situ terjadi kesalahan. Angka bertambah untuk Kampung Bedan 4-13. Tidak bisa menembuskan tembok yang berdiri kokoh di depan net. Angka kembali untuk Kampung Bedan menjadi 5-13. Ya, 5-13. Terus mengejar. Oh, Waldi di situ siapa yang dapat? Oh, tipuan. Ah, cukup baik tadi. Angka melaju kembali. Dan pelan-pelan menjadi 6-13. Ya, 6-13. Sudah dilakukan. Kembali Waldi siapa yang diberikan? Ah, quicker angka. Di depan net tadi menghasilkan angka penambah menjadi 14-6. Ya, 14-6. Semangat untuk tengok pada pemain. Siapakah yang dapat di situ? Ternyata Persa dengan geram tadi. Hari ini, kali ini dia berhasil menembus pertahanan daripada Asipa 76. Angka bertambah 7-14. 7-14. Buat dilakukan, Waldi. Kembali siapa yang dapat? Wow, cukup baik dari samping tadi dia terbang angga. Mencetuskan pukulan yang baik, sempurna, menjadi angka 15-7. Ya, 15-7 di set yang kedua ini. Ya, kembali kita tengok siapa yang dapat. Oh, masih bisa diblok. Siapa di situ? Oh, habis tadi tidak mengangkat, tetapi dia menusukkan bola ke dalam lapangan Kampung Bedan sehingga angka bertambah menjadi 16-7. Ya, semangat Smart, 16-7. Ya, aduh, kali ini siapa dapat? Oh, cukup baik. Ternyata test ball yang kena tangan pemain daripada Asipa 76 ini menjadi angka 8-16. Berza. Ya, siapa yang diberikan si ball? Elmi. Oh, gagal di situ. Kembali angka terus bertambah. 17-8. Ya, hati-hati. 17-8 cukup jauh ketinggalan. Kembali siapa yang dapat di situ? Ah, balasan namun bisa diblok dengan rapi oleh Wendy. Kembali kita lihat dari belakang. Elmi lagi-lagi dapat kembali Persa. Siapa yang diberikan kembali di situ? Oh, ceking. Ternyata bola pribadi. Ya, pemain yang begitu bagus daripada Asipa 76 Dimas menghasilkan angka 18-8. Ya, kampungan sempurna. Siapa lagi diberikan? Oh, ceking. Oh, dapat lagi. Ya, boleh. Ya, kembali. Siapa yang dapat di situ? Oh, tipu saja. Dapat. Alamak, atau begitu. Ah, dapat lagi. Bola. Siapa yang dapat? Ah, Pak Pribul. Oh, emosi diri sendiri. Tidak lepas pukulan Dimas kali ini. Ya, 9-18. Lebat Aswang berbahaya. Oh, ya, keluar tadi pukulan dari penawalai. Ya, agak bertambah. Mengejar sedikit demi sedikit. 18. Lebat Mahendra Sos. Sudah dilakukan. Siapakah yang dapat di situ? Wow. Ditolak saja. Sehingga angka bertambah sekarang. Kita lihat di papan skor sudah menunjukkan cukup jauh ketinggalan 19-10. Ya, habis. Siapa yang dapat di situ? Oh. Dipersalahkan lagi oleh wasit tadi. Ternyata bola bertambah poin angka 20-10. Sudah dilakukan tampungan. Ya, dari belakang Firza. Ya. Wes, angka melaju menjadi 21-10. Ya. Cukup baik.
siapa yang diberikan. Oh, salah tadi. Hantaran rebound berbahaya. Odepa dapat ditampung, namun bola itu keluar dari lapangan. Bertambah angka menjadi 22-10. Ya, 22-10. Oh, cukup baik. Siapa yang diberikan kembali? Ya, tidak lepas tadi pukulan sehingga angka terus melaju dua mata lagi. 23-10 set yang kedua. Ia dibiarkan 3-0 libero dari kepemimpinan tadi sehingga angka bertambah. Mari kita tengok dari papan sebab angka pengamat 24-10. Ya, jauh tapi servis cukup baik. Ia tamatlah sudah set yang kedua sudah berakhir. Kita nantikan set yang ketiga kali ini. Siapakah kepemimpinan bisa membalas ataupun tidak, ataupun dari Asifa 76.